Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. New Zealand. Tak banyak yang publik ketahui tentang kekuatan militer dari negara ini. New Zealand tak pernah terlibat masalah yang serius dengan negara lain, dan atas hal tersebut, seketika menjadikan New Zealand atau Selandia Baru destinasi negara yang aman dan ramah untuk liburan atau menetap bagi para imigran. Sampai kejadian penembakan brutal terjadi di dua masjid yang hampir bersamaan di negara tersebut mengguncang dunia dan cap tidak aman langsung disematkan ke negara yang juga merupakan anggota FPDA itu. Dari segi kacamata militer, senjata bertipe AR-15 semi-otomatis yang digunakan oleh pelaku merupakan senjata standar militer. Jika bisa dimiliki oleh rakyat sipil, berarti ada konsekuensi yang harus diambil, yaitu penyalahgunaan senjata tersebut oleh pemilik yang tidak bertanggung jawab. Itu sebabnya, di Indonesia sangat sulit bagi rakyat sipil memiliki senjata api. Salah satu sebabnya, mungkin masih banyak orang Indonesia yang kami temui petantang petenteng dan sok jagoan di jalanan, di pertandingan bola, anak-anak ABG yang suka tawuran, dan sebagainya. Bayangkan jika mereka semua bisa dengan mudah memiliki senjata api, sudah tentu kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Kembali ke Selandia Baru, lantas bagaimana kekuatan militer Selandia Baru untuk mengatasi ancaman negaranya? Di Global Fire Index, mereka menempati urutan ke-87 di tahun ini. Dan yang menjadi fokus pembahasan kali ini adalah kekuatan angkatan udara mereka. Sebuah fakta dari Selandia Baru adalah, negara ini kaya, tapi mereka tak mempunyai pesawat tempur. Lantas, pesawat apa saja yang mereka miliki? Berikut ulasannya. Enam unit P-3 Orion. Dua unit Boeing 757 Transport. Lima unit C-130 Hercules Transport. Lima unit Agusta Westland AW-109. Delapan unit SH-2G Super Sea Sprite. Sembilan unit NH-90.
4 unit Super King Air Trainer. Sebelas unit T6 Texan 2 Trainer.